bentar lagi mau musim semi. Jadi salju-saljunya udah mau cair. Noh lihat. Hai guys, apa kabar? Hari ini aku udah libur dan rambut aku udah panjang. Ada salon baru yang murah, cepat. Jadi aku mau buktikan salonnya bagus apa enggak. Aku mau potong rambut di situ. Kalau selama ini aku potong rambutnya sampai berpuluh ribu yen. Jadi hari ini aku mau buktikan yang murah bagus apa enggaknya. Ya udah ikutin. Ya kita udah nyampe. Itu dia salonnya Iwasaki Hair Iwasaki Studio. Kelihatan kan? Ya udah aku mau buktikan potongannya bagus apa enggak. Akhirnya aku udah selesai potong rambut dan hasilnya seperti ini. Gimana? Bagus kan? Biasanya kalau aku pangkas rambut, potong rambut di tempat biasa itu harganya sekitar bisa sampai 9.000 yen. Kira-kira kalau dirupiahin 1 jutaan. Hari ini cuman enggak sampai 3.000 yen. Cuman dirupiahin cuman 450 ribuan. Gimana? Ayo. Good deal. Bagus kan? Apa modelnya yang bagus? Oke, okay, yaudah ikutin terus ya. Sampai di rumah. Terima kasih udah mengikuti perjalanan hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa saksikan nanti aku letak videonya hasil rambut aku. Oke, udah itu aja. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Matane, tikade.